Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, soleh-solehah yang semangat, yang hebat. Pada kesempatan ini Ustaz ingin menyapa teman-teman semuanya yang sedang belajar beraktivitas dengan bapak ibunya masing-masing di rumah melalui bimbingan dan pantauan ustadz-ustadzah dari madrasah. Kemudian anak-anakku sekalian, apapun keadaan kita sekarang ini, meskipun COVID-19 belum berakhir, tetapi semangat juang kita untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sebagaimana mestinya, harus kita tanamkan dalam hati, dalam jiwa kita masing-masing. Bahwa anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, apapun harapan, himbauan yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadzah, wali kelas maupun pengajar, pengampu dari masing-masing mata pelajaran, ikuti, kerjakan, laksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap tugas-tugas yang diberikan. Insya Allah itu semuanya menjadi jalan terbaik, jalan kesuksesan kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, lebih-lebih berkah untuk diri kita dan keluarga kita masing-masing. Anak-anak sekalian, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa bertatap muka kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah, khususnya di MIPAS Baitul Quran dengan sebaik-baiknya. Ustadz-ustadzah semuanya kangen rindu kepada teman-teman semuanya, tapi apalah daya, keadaan, situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung maupun kegiatan belajar mengajar di dalam kelas kita masing-masing. Apapun kelasmu, siapapun wali kelasmu, siapapun guru pengajar materi masing-masing yang ada di kelasmu, ikuti, kerjakan, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih anak-anakku sekalian, semangat belajar, semangat berjuang. Insya Allah, Allah selalu bersama dengan kita semuanya. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, khususnya santri MIPAS Baitul Quran, alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual atau secara media online. Ustaz ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentu semuanya merasakan apa yang kita rasakan masing-masing, khususnya dalam belajar mengajar di Madrasah MIPAS Baitul Quran, yang biasanya kita bisa bertatap muka dengan ustadz-ustadzah, kali ini secara terpaksa kita harus bertatap muka melalui media online, pembelajaran secara jarak jauh. Walaupun seperti itu, tentu kita sudah terbentuk dari tahun-tahun sebelumnya belajar sungguh-sungguh, belajar secara giat dan juga belajar secara fun. Oleh karena itu, Ustadz yakin kalian bisa melewati ini semuanya. Maka dari itu, Ustadz berharap apa-apa yang sudah disampaikan Ustadz-Ustadzahmu, media pembelajaran yang sudah diberikan, tolong semuanya dipelajari secara maksimal supaya kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Kita berharap semoga kita bisa bertatap muka kembali dalam kondisi pembelajaran di dalam kelas yang membahagiakan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati MIPAS Baitul Quran Gontor yang saat ini sedang berada di rumahnya masing-masing, alhamdulillah, meskipun kondisi saat ini yang kita hadapi seperti ini, namun sekolahan kita, madrasah kita, alma mater tercinta kita berkomitmen untuk terus berusaha bagaimana caranya agar anak didik kita, teman-teman semua, santri-santri kita bisa belajar dengan maksimal di rumahnya masing-masing. Yang pertama yang akan Ustadz sampaikan yaitu berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan MIPAS Baitul Quran. Jangan gendor, jangan ditinggalkan begitu saja. Meskipun suasana serta
keadaan yang kita hadapi seperti ini, di tengah wabah corona seperti ini, namun teman-teman tidak boleh kalah. Apalagi mengalah begitu saja dengan keadaan. Teman-teman harus semangat. Bagaimana caranya agar ekstra yang telah teman-teman pilih di rumahnya masing-masing bisa dilaksanakan. Minimal melalui tayangan televisi, di media sosial, melalui YouTube, ataupun cara-cara yang lain untuk mengembangkan bakat dan minat di ekstra pilihannya masing-masing. Selanjutnya, berkaitan dengan program kesiswaan, yaitu building karakter atau peningkatan pengembangan akhlak santri, nanti akan ada program yang nanti akan kita sampaikan kepada santri, semua santri, melalui Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Jadi teman-teman nanti siap, tolong diikuti himbauan-himbauan dari wali kelasnya masing-masing, karena saat ini yang menjadi ujung tombak sekolah dalam menyampaikan pesan-pesan program-program kepada semua santri itu adalah wali kelas. Maka teman-teman yang ada di rumah harus sam'an wa ta'atan, harus taat terhadap himbauan-himbauan wali kelasnya masing-masing. Di samping itu tetap harus dikomunikasikan dengan bapak dan ibunya masing-masing. Terima kasih. Sekian dari Ustadz. Syukron wa dumtum fin najah wal khair wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.